Hello guys, selamat datang ke channel aku lagi. So pada video kali ini aku tak ada konten sangat pun aku sebenarnya nak share. Cuma hari ni aku pergi tukar tayar baru untuk LC135V2 tu. And then memang confirm bearing depan dia ada problem dekat belah kanan. So benda tu pun aku dah tukar. Sebenarnya aku nak jual LC V2 aku guys. So hari ni kebetulan aku jalan-jalan. So aku try juga top speed dia. Tapi aku tak pernah joki eh. Sebab adik aku cakap dia bawa boleh sampai out meter, tapi aku bawa tadi lebih kurang 1.6 je. So jom guys kita tengok, let's check it out. Ini rupa terbaru motor tu. So dia punya kepala aku dah tukar pada kelabu yang hitam, tapi tak ada nombor plate lagi. Memang sengaja tak letak nombor plate. And then cover meter aku dah beli baru. Yang ni local kot. Sebab aku beli bahagian ni je kat kedai. So tayar kita, aku dah belanja tayar baru. Tayar baru depan belakang. So owner baru memang tinggal pakai je. Cuma carburetor ni kena set balik. Aku bukan pomen, jadi aku tak tahu macam mana aku nak set. So mungkin tukar yang lagi better ke. Sebab aku tinggikan timing dia dekat traffic light, mengerang semua tengok tu. Malu lah, tapi dia tak mati. Sebelum ni aku bawa, korang perasan aku tarik clutch dia mati kan. So yang ni dia tak mati, tapi dia mengerang. Aku tak tahu macam mana aku nak set, aku tak pandai.
guys, itu sahaja yang aku nak kongsikan pada hari ini. So first time korang boleh contact aku, mungkin korang boleh share dekat IG aku ataupun korang boleh message dekat TikTok aku berkenaan dengan LC ni. Mungkin dekat Facebook pun korang boleh PM, and then nanti aku akan kongsikan detail pasal motor ni lah. So kalau pada siapa yang berminat untuk beli, so harga aku buka adalah RM5,000. Kalau mahal boleh nego guys. Kita nego sebab kita belanja banyak sangat barang. So pada siapa yang berminat boleh PM lah. So guys, jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe ke Common State sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.